Kan dia senang banget dipisah sama TV. Tapi ada mata rumahnya juga. Ada YouTube. Oh, ada. Vlog One namanya. Aduh, vlog juga. Zahra, di belakangnya ada Devni ya? Yes, ada Devni. Mukanya mah. Eh, itu. Zahra sama Devni kan satu klub ya? Iya, satu klub. Sini dong. Dari nah, bayi. Ini dia. Dari hah? Klub. Dari bayi. Cewek main bola, cewek main bola. Biasanya cewek itu supporter. Enggak dong. Kenapa bilang cewek supporter doang? Ya itu tanyaannya, kenapa kalian tertarik jadi pemain bola? Timnas lagi sekarang. Kenapa enggak boleh? Bukan enggak boleh sih, cuma jarang gitu. Unik kan? Unik. Kenapa kan, alasannya? Setiap orang bisa punya hak mereka masing-masing mau ngapain aja. Jadi galak ini. Nah, kita ubah pertanyaannya deh, kita ubah pertanyaannya. Apa alasan kalian memutuskan jadi atlet sepak bola? Nggak usah ada wanita yang tanya deh. Kalau aku sih karena emang udah hobi dari kecil gitu. Yeah. Aku suka hal yang menantang dan menurut aku sepak bola menantang, jadi aku suka sepak bola. Kalau Zahra tuh skillful banget ya kalau main bolanya ya Devnya. Iya, lo bener loh. Andalan. Kayak dikocek-kocek gitu maksudnya tuh. Kalau Devnya kan lebih soft gitu ya, lebih taktis gitu. Kan. Pinter dia, clever. Wis, mantap. Nah ini kan kalian terpilih jadi pemain timnas nih gitu. Kok bisa gitu? Aku juga gak nyangka kenapa bisa kepilih. Dani lu nyangka gak sih? Kenapa gitu? Maksudnya susah gak sih waktu tesnya? Kok gak tes sih, kayak lebih kita kayak masuk keluar terus. Iya, jadi pemain. Cek. Dan kan cuma satu kali kan, banyak beberapa kali gitu ya. Iya, sampai total udah ada 70 pemain lebih yang keluar masuk. Dan wow, kalian berdua terpilih. Kita 2 dari 23 pemain sekarang. Dan kalian tuh satu klub ya dulunya kan? Di yeah. Jakarta, sorry. Blue Eagle. Dan juara beberapa kali di tim itu ya. Iya, yeah. Sempat turnamen internasional domestik. GSSL. Kalian berdua striker ya? Enggak, aku wing, dia gelandang. Gelandang. Kita connected gitu, aku oh. Wing kiri, dia gelandang kiri. Kita chemistry-nya udah ada. Chemistry-nya ya. Suka rebutan cowok gak ini? Oh enggak, dia seleranya tinggi banget. Aku masih jomblo kok, yeah. Kalau ada yang mau, hit me up. Jomblo. Instagramnya dong. Daniel Devni. Pasti kamu gak bisa spellingnya, karena susah iya. Banget. Karena sahabat ya, gue pertama kali gue wawancara Daniel Devni itu pasti salah tulis namanya. DHANIELLEDAPHNE. Ya, coba ulangin. DHANIELLEDAPHNE. Wow, bener gak? Bener. Wah, hebat ya, hebat. Tapi ini banyak yang bilang salah Daniel Depen, masa dia manggilnya Depen? Depen. Ada yang bilang Devani, Devani. Tapi emang asli keturunan atau Indonesia atau gimana sih? Namanya kok susah banget ya? Gak tau, kenapa orang tuanya bilang nama itu. Vlog. Oh. Orang tuanya ada inspirasi dari ini lain kali. Oke. Okay. Terus kemarin kan kita sempat ini ya, apa main di Palembang ya, hasilnya kurang begitu baik ya, yeah. Itu gimana tuh? Itu sih kita ambil sebagai pelajaran aja, karena memang kalau level bermain kita masih di bawah mereka. Iya sih. Emang wajar sih. Wajar ya? Menurut aku emang wajar. Mulai kita lagi. Kita juga kalah start gitu loh. Iya sih, benar sih. Dan nanti di Asian Games Agustus ya. Agustus. Itu lawan-lawannya kan ada Jepang, Arab Saudi. Kita ketemu. Untung kita enggak satu grup. Satu grup. Udah apa sih? Korea, Taipei. Iya, Korea, China, sama Taipei, Maldives. Oh, Korea. Kalau grup C-nya itu grup neraka. Grup C-nya ya. Jepang, Thailand, Vietnam. Seberapa optimis kalian di Asian Games? 1 banding 10, 8. Wih, sedih nih. Optimis bisa runner up grup. Amin. Amin ya Allah. Amin. Saya mendoakan emas. Boleh enggak? Amin. Boleh ya. Yang nonton doain emas ya Indonesia ya. Amin ya Allah. Tapi kita dapat runner up juga luar biasa dah. Oke, okay. Thank you ya teman-teman ya, siap buat TV One. Pesan-pesan dong buat TV One. Support terus Timnas Indonesia. Nah. Timnas Wanita. Support Timnas Wanita. Jangan pas menang doang. Termotivasi untuk bermain, jadi penerus bangsa, kita bisa semakin maju. Oke, okay. Dadah. Dadah.